punya rambut keriting itu unik, beda sama yang lain, tapi kadang-kadang rambut keriting ini cenderung mudah rapuh sehingga mudah rontok dan kering. Mau tahu gimana perawatan rambut keriting? Simak terus, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Julie MH. Nah, kali ini aku akan membagikan tips bagaimana perawatan untuk rambut yang keriting. Kenapa aku buat video ini? Jadi alasannya beberapa waktu lalu itu ada beberapa permintaan dari channel Agro Partner Indonesia, kemudian ada beberapa channel lainnya yang bilang gimana sih kalau untuk rambut keriting. Rambut keriting ini unik ya, kadang membedakan dengan yang lainnya dan kita akan terlihat lebih gimana gitu ya kalau memiliki rambut keriting. Nah, di balik keunikannya itu, kadang karena bentuknya ini melengkung sehingga minyak alami itu sulit menjangkau tiap helai dari rambut keriting. Nah, akibatnya kelembaban alaminya itu berkurang sehingga rambut keriting ini cenderung lebih rapuh. Kali ini aku akan bagikan tips kepada kamu bagaimana perawatan untuk rambut keriting. Langsung aja ya. Tips yang pertama itu gunakanlah conditioner. Penggunaan conditioner buat rambut keriting ini lebih utama daripada sampo. Karena seperti kita tahu bahwa rambut keriting itu mempunyai tekstur yang melengkung sehingga menyulitkan minyak alami itu menjangkau dari kulit kepala ke tiap helai rambutnya. Oleh karena itu, pemakaian conditioner ini sangat utama dalam perawatan rambut keriting. Semakin keriting rambut, semakin sering kita harus menggunakan conditioner karena ketika rambut kita semakin keriting, akan sangat sulit minyak alami itu menjangkau dari kulit ke kepala ke tiap helai rambut. Nah, conditioner ini sebaiknya gunakanlah conditioner yang mengandung pelembab alami atau minyak alami sehingga ini membantu si rambut keriting yang kering mendapatkan kembali kelembabannya. Tips yang kedua itu tidak perlu sering keramas. Jadi kalau rambut kamu keriting itu sebaiknya tidak terlalu sering keramas karena ketika kita keramasnya sering justru ini akan membuat rambut itu menjadi rapuh dan kering. Nah, makanya di tips pertama aku bilang bahwa perawatan dengan conditioner itu untuk rambut keriting lebih utama daripada sampo. Makanya pakailah conditioner pada saat kita membasahi rambut. Rambut keriting ini sebaiknya pakailah sampo yang ringan, yaitu sampo yang dengan sedikit busa. Hal ini berfungsi untuk menyegarkan dan mengurangi hilangnya kelembaban. Yang ketiga, keramaslah dengan benar. Jadi keramas yang benar ini diperlukan. Jadi tidak hanya rambut yang perlu diperhatikan, kulit kepala juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, ketika kita keramas, tidak menggosok kulit kepala itu terlalu keras. Ketika kita menggosok kulit kepala terlalu keras, ini akan membuat rambut semakin kusut. Ini yang rambutnya udah keriting, tebal lagi. Nah, ada tips bagaimana cara sampoannya ya. Jadi bagi rambut kamu menjadi 4 bagian, kemudian fokus untuk membersihkan kulit kepala. Dan ketika kita membersihkan kulit kepala ini, menyakanya itu jangan terlalu keras.
jadi sekanya udah perlahan-perlahan saja, kan samponya udah merata, seluruh bursa ini bisa diaplikasikan ke seluruh bagian rambut dengan memijatnya secara lembut, dan diusahakan jangan terlalu kuat dan keras. Keempat, yaitu sisir dengan benar. Jadi ketika kita menyisir rambut, sebaiknya menggunakan sisir yang bertekstur lembut. Nah, kemudian ketika menyisirnya juga kita nggak boleh menarik-narik ya ketika disisir. Rambut keriting sebaiknya disisir dalam kondisi basah. Jadi ketika kondisi basah, rambut ini akan mudah mengaturnya atau menyisirnya, sehingga rambut tidak mudah patah dan kusut. Nah, cara menyisirnya juga harus perlahan, helai demi helai. Nya sendiri, ini coba gunakan sisir yang bergigi jarang. Nah, mulailah menyisir rambut itu dari ujung rambut hingga ke atas. Nah, setelah itu biarkanlah kering secara alami. Nah, yang kelima ini, hindari pengering rambut. Jadi, kalau kamu rambutnya keriting, diusahakan jangan menggunakan pengering rambut, karena suhu panas dari pengering rambut ini bisa membuat rambut kering dan mudah rontok. Nah, cara mengeringkan rambut kering sebaiknya dibiarkan terkena angin saja. Kalaupun mau, kamu bisa menggunakan diffuser. Jadi diffuser ini berfungsi untuk meminimalkan rambut keriting dan membuatnya terlihat lebih bervolume. Gunakan diffuser, kamu bisa memulainya dari akar rambut dengan arah meringkas. Sebaiknya habis sampoan itu ketika rambut kita basah, sebaiknya mending menggunakan dulu kain berbahan katun, atau bisa juga menggunakan handuk microfiber ini untuk memeras air yang berlebih setelah keramas pada rambut. Tips ke-6 ini gunakan vitamin rambut. Jadi kalau rambut kamu keriting dan kering, sebaiknya kamu bisa memberikan atau menutrisi rambut dengan vitamin. Nah, vitamin yang digunakan sebaiknya adalah yang mengandung ekstrak vitamin E. Ini karena ekstrak vitamin E ini dapat menjadikan rambut ini menjadi lebih lembab. Kalau rambut kamu keriting dan tebal, ini penggunaan vitamin E-nya itu harus lebih banyak. Jadi gunakan lebih banyak vitamin E setelah keramas untuk rambut yang keriting dan tebal. Nah, jadi pastikan bahwa rambut kamu memang terlindungi dengan vitamin E. Nah, yang ke-7 itu pola makan. Jadi pola makan juga harus diperhatikan. Jadi kalau pola makan untuk mensehatkan rambut ini, kamu bisa mengkonsumsi protein dan yang mengandung omega 3, dan ini akan terdapat pada daging merah, kemudian ikan, kedelai, dan kacang-kacangan. Protein pada rambut itu berfungsi untuk mengikat keratin, kemudian mencegah kerontokan dan membuatnya lebih berkilau. Protein, kamu juga harus mengkonsumsi zat besi dan zinc. Zinc ini berfungsi untuk membentuk tekstur pada rambut keriting. Sedangkan zat besi ini berfungsi untuk mempermudah sel darah merah untuk menghantarkan oksigen pada folikel rambut. Nah, tips yang ke-8 ini tips yang terakhir dari aku ya. Jadi jangan gunakan air hangat untuk keramas. Nah, air hangat ini mempunyai suhu yang bisa merangsang untuk membuat kutikel rambut menjadi terbuka. Ketika rambut yang terbuka, maka rambut akan menjadi sangat rapuh. Ya, kalau air dingin ini berfungsi untuk menutup kutikel rambut dan akan mengunci kelembaban dari rambut. Nah, itu dia 8 tips untuk rambut keriting dan kering. Nah, buat yang suka silakan like dulu, kemudian jika ada pertanyaan silakan komentar di bawah. Kemudian buat yang
pengen tahu updatean video terbarunya, itu silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya. Nah, demikian tips untuk rambut keriting dan kering. Semoga tips ini bermanfaat. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.